Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perut, akibat ditembak orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, pada Jumat 12 Mei 2023, hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dihubungi, Senin, 15 Mei 2023. Korban, kata dia, langsung dibawa ke rumah sakit, sesaat setelah kejadian, waktu itu kejadian sekitar jam 19 WIB, setelah kejadian informasi yang didapat yang bersangkutan ke rumah sakit, baru melapor ke polisi berarti keadaan cukup stabil. Asumsi karena dia, Habib Bahar, yang datang melapor, ujar Ibrahim, menurutnya, Bahar sudah dimintai keterangan sedangkan di lokasi peristiwa tidak terdapat saksi sama sekali, sudah diperiksa. Baru diambil BAP awal, ucapnya, saat ini, kata dia, anggota polisi masih mendalami peristiwa itu. Tidak adanya saksi dalam peristiwa itu, menjadi kendala dalam proses penyelidikan, kita sendiri tidak memeriksa kondisi lukanya, dia mengatakan ada luka di bagian perut, jadi, semuanya kita masih dilakukan pendalaman, kesulitan tidak ada saksi di situ. Kejadiannya dan kondisi luka penyebab belum bisa disimpulkan sama sekali, katanya.